Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji kita bakal baca pertanyaan kalian sambil sambil mabar ya. Kita mabar Tekken 7. Pencet start. Oke, kita sambil sambil jawab pertanyaan ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya pakai apa nih? Si Ayo mana ya? Tadi yang mana tuh? Kazumi. Ini boleh lah. Kunimitsu. Oke, sambil jawab pertanyaan yang pertama nih. Pertanyaan pertama. Pertanyaan dari Mufid. Halo Mufid, assalamualaikum. Beli jaketnya di mana, Bi? Beli jaketnya kalian ke Instagramnya Majelis Nurul Legend. Nah, silakan kalian ke Instagram Majelis Nurul Legend. Silakan kalian tanya. Insya Allah langsung dibalas sama adminnya ya. Kaito Kunimitsu. Oke, sambil sambil kita main nanti kita akan jawab-jawab pertanyaan yang lagi. Nih ngomong-ngomong pertandingan pertama antara Waduh. Ini kunci. Nih kalau udah merah begitu ininya dipencet nih. KO. Round 2. Halo, ini saya juga belum memahami tanya-tanya tadi lo. Ini bisa kan? Wah, keren juga ya. Oh, dia punya koda macan ternyata. Waduh. Wah, oke, ini mes ronde ketiga nih. Fight. Dia belum apa-apa ditendang. Wah, lo kok dia punya macet sih? Kamu tidak tahu selama ini. Kalau aku punya kidim. Oh, ya Allah. Loh. Oh, untung gak kena. Loh, saya kalah. Oke, sambil jawab pertanyaan kedua nih ya. Apa ini? Siapa ini? Dari Atara nih. Ini Atara 07. Kapan rencana nikah lagi, wahai Ustad? Nikah itu seumur hidup sekali. Dia kan udah nikah, kenapa harus nikah lagi? Sebenarnya sunahnya itu 4. Tapi kalau adil, itu kalau Anda... Kamu bisa adil nggak? Nggak bisa sih. Bisa adil nggak? Nggak bisa. Dia satu aja nggak keurus, guys. Bagi 4. Jadi... Dia zolim dia sama perempuan. Sunahnya itu kalau mampu 4. Kalau mampu, pertanyaannya adalah kalau mampu. Sedangkan belum tentu, satu aja belum tentu mampu dan adil gitu loh. Jadi ya udah nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau semisal bisa 4, kalau itu kalau mampu dan adil, kalau nggak bisa satu aja, jangan banyak-banyak. Tapi nggak gitu. Berlaku di aku. Karena kan pas taruh juga aku masih ini apa namanya syarat gitu kan, kalau aku tuh nggak mau dipoligami dan dia menyetujui, jadi yang nggak berlaku dong. Itu. Halo, sabar. Wait. Enggak mempan, tenang aja. Poligami itu enggak salah, guys. Poligami itu enggak salah. Ajaran agama juga, cuman untuk aku pribadi aku enggak siap gitu dan aku enggak sanggup. Aduh. Lu. Gitu. Oh, jadi laba-laba nih, tenang aja. Tuh. Ini tenang aja. Dikit aja dikit. Tenang kan. Ayo maju sini, maju. Let. Ini tuh, ini kayak Esmeralda di Mobile Legend ini, kayak Esmeralda nih. Belum apa-apa udah degam kok. Tenang aja. Ini maju. Loh. Wait, enggak jadi. Dia ngebutan. Wis enggak kena dong. Ini sama perempuan banyak punya dendam, guys. Wis, GG juga dia. Tenang. Wait, tidak kena. Lo, kamu. Duh. You win. Belum. Dia menang lo. You win.
Aduh. Oke, kita pakai apa yang hebat ya? Kita dulu. Kazumi Mishima. Pake aku Kazumi lagi. Gua mau ganti-ganti. Kita harus pakai kalau kan Kazumi punya Kodam. Jadi ini sambil bertanya lagi. Oke, jawab pertanyaan dari siapa nih? Oke, dari itu dari Ongkrat apa sih namanya? Itu live-nya pakai TikTok Studio atau enggak? Enggak, saya pakai OBS. Saya pakai OBS. Kalau saya enggak bisa pakai TikTok Studio, emang bisa ngaturnya pakai OBS. Dan itu pun saya diatur sama orang, bukan sendiri. Jadi dibantu setting. Round 1. Menang nih kita nih ya. 1 2 3. Lu. Kok bisa lu? Sundulan maut. Lu. Lu. Kok jago dia? Waduh, kena dong. K.O. Yo. Round 2. Lu kok jago lu? Sabar. Kombonya apa sih? Ini asal pencet semua sih sebenarnya sih. Lu. Pakai apa itu dia? Aku juga enggak bisa. Oh. Wait. Tahan. K.O. itu tadi. Kamu berani ngelawan ya? Wait, tidak kena. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kodamnya mana tidak membantu? Menang. Kamu tidak akan menang di ronde ini tuh. Gak bisa gerak. Gak bakal gerak. Dan Ryu ternyata GG juga ya. You win. Pilih. Oke, sambil lanjut pertanyaan ini sambil pilih itu, kamu pilih itu. Kok aku lagi? Yang kalah tuh milih karakter. Oh. Oke, ini pertanyaan dari siapa ini? Diana Ratna. Saya dilecehkan bapak kandung saya, Bi. Apa yang harus saya lakukan? Ini boleh enggak? Saya takut ganti bajunya dulu. Enggak tuh, tertutup bajunya. Nah, gitu. Gimana? A. Saya takut. Saya jadi takut di rumah kalau bapak saya lagi libur kerja, posisi saya belum kerja, hanya jualan saja di rumah. Kalau semisal berani silakan laporkan kepada saudara atau mungkin saudara yang masih satu keluarga ya. Jadi kalau semisal begitu supaya keluarganya itu tahu gitu. Kalau harus diem, berani sih. Iya, harus berani, jangan diem aja. Mana ada bapak begitu, pilih dong tempatnya. Yang kalah itu pilih semua, pilih ini. Jadi jangan diem aja, harus berani ngomong. Maka masalahnya kalau diem aja nanti bapaknya makin jadi, dan mana ada bapak yang seperti itu, bapak yang waduh kurang astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan cepat dikasih ini ya, apa, mudah-mudahan cepat dikasih penyelesaian masalahnya, cepat terselesaikan. Kalau bisa sih ngomong ke saudaranya baik-baik, ini bapak saya begini-begini, supaya kalau bisa supaya kamu itu tinggal sama saudara lah gitu, biar dijauhkan dari bapaknya, begitulah. Satu, dua, tiga. Tenang aja. Lu. Aduh, kagak kena. 1, 2. Aduh, magic. Keluarin jurusnya. Nih jurus tuh penyet ini nih. Juar. Di Smackdown. Round 2. Ini kita pakai Shaheen ya. Duh, kamu. Aduh, mundur. Aduh, lu. Mau tak tinju kamu ya? Siapa duluan yang ngeluarin jurus? Jurus tuh keluar, tuh udah merah tuh. Aduh, dia dulu. Iya, kagak kena. Kamu. Udah, diem aja dah.
Lanjut pertanyaan berikutnya nih, coba nih yang kalah pilih dulu. Oke, Pak, apa hukumnya orang yang punya hutang tapi tidak bayar? Akankah masuk surga atau neraka? Jadi hutang itu wajib dibayar walaupun cuma 1.000 rupiah. Masalahnya kalau nggak bayar ngegantung, tau ngegantung, jadi nggak jelas statusnya. Maka kalau buat kita nih yang masih hidup, kalau kita punya hutang, usahakan orang-orang terdekat kita atau saudara kita tuh punya, maksudnya tahu catatan-catatan hutang kita harus tuh dimana catatan. Aja. Harus punya catatan, kalau kalian punya hutang, kalian tuh tulis di catatan gitu. Jadi harus tulis di catatan, terus kalian taruh di bawah bantal gitu aja. Jadi kalau bisa saudara-saudara atau mungkin siapapun harus tahu gitu. Dan kalau apalagi kalau semisal dia udah meninggal ya, waduh itu hutang harus dibayar. Tetap aja itu bakal ditagih walaupun kita sudah meninggal. Hutang itu wajib dibayar dan si penghutang itu wajib nagih juga. Jadi kalau kalian yang punya utang, kalau emang ngerasa oh itu duitnya gede Pak, tagih aja itu hak kalian kok. Iya, apalagi kalau kalian merasa kalian tuh butuh duit itu gitu, tagih aja. Tapi kalau misalnya semisal ya duitnya nggak gede-gede banget, terus si yang almarhum ini yang udah meninggal ini hidupnya sebatang kara misalnya gitu, kalian ikhlasin aja, kasihan dia di akhirat. Kasihan di akhirat. Dan kalian juga insya Allah dapat pahala juga. Tenang, kamu bisa main nggak? Kamu kepala di sini tuh. Lu. Oh, tendang. Makanya tendangan halal dari suami. Tendangan halal. Lu. Waduh. Boleh. Final round. Tendangan halal. Ini sambil pencet sesekali. Tendangan. Ini katanya bisa ngeluarin laser, gimana yang ngeluarin laser ya? Lu. Ini nih. Oh. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Sambil ini pertanyaan terakhir nih. Nah, sambil pilih nih. Sambil pilih. Aku mau udah pilih aja tadi. Biar aku jawab pertanyaan. Oke, ini dari Ran Grazat. Oke, Bi, pinjol kan termasuk haram. Pinjol termasuk haram nggak? Soalnya heran melihat orang-orang kepepet duit tapi nggak mau judi. Aduh. Atau kalau emang udah kepepet duit ya jangan judi, atau dua-duanya haram. Minimal ya jangan diambil dua-duanya. Sebenarnya gini, pinjol itu emang nggak boleh. Tapi andai kata benar-benar kita udah pinjem sama saudara, sama tetangga, sama teman, dan benar-benar nggak ada yang ngasih, ya kita setidaknya kalau emang mau pinjol ya, kalau emang mau pinjol usahakan jangan minjem banyak-banyak dan sesuai kemampuan kita. Jadi sebenarnya pinjol gak boleh, cuman kalau emang kepepet bener-bener teman gak ada yang minjemin, saudara gak ada yang minjemin, saudara gak ada yang mau minjemin, langsung aja kalian ya jangan, sebenarnya gak disarankan juga, tapi jangan judi juga gitu loh. Sama-sama. Judi juga, masa iya udah pinjolnya aja itu termasuk riba, kalian judi, gak ada yang baik sebenarnya. Makanya kalau bisa kalian tuh kalau punya teman tuh minimal tuh yang ya royal lah. Wih, pakai musuhnya panda ini. Tenang ya panda, nggak bakal lama kok panda. Lu, pandanya. Tenang aja sih panda, nggak bakal lama ya. Lu. Wah, ganas juga pandanya. Lu. Aduh. Belum sempat keluarin jurus. Udah ini. Halo, 1, 2. Katanya penyetak ya. Gak kasih bangun. Jangan kasih bangun. KO. Ini match terakhir ya. Oke, ngomong-ngomong sebentar nih. Ini final round dan match terakhir, siapa yang menang nih?
Loh, lu udah bahaya tak? Aduh. Aduh, lu. Dia bisa ngeluarkan jurus ternyata. Siapa yang bakal ngeluarin jurus? Ya. Oke, ternyata. Bye bye. Oke, jadi buat semuanya terima kasih yang udah nanya-nanya tadi ya. Ya, mungkin sekarang cuma bisa segitu aja pertanyaannya ya. Kan udah malam juga. Udah malam juga. Insya Allah kita besok lanjut lagi untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi jangan lupa di like, di komen, sama di share. Terima kasih yang udah subscribe juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.